Perasaan aku makin pudar, hancur bila dengar hal tu. Assalamualaikum semua, nama aku Lisa, bukan nama sebenar. Aku tak reti nak meluah sebenarnya, tapi aku terpanggil nak bercerita juga sebab cerita ni aku nak luah pada orang yang aku tak kenal. Bahaya kalau orang tahu aib keluarga kita sendiri. Walaupun niat sebenar aku bukan nak buka aib sesiapa, tapi cari tempat untuk aku berkongsi agar ringan sikit beban aku rasa ni. Kalau ada pengajaran dalam kisah aku ni, bolehlah dibuat iktibar bersama-sama. Aku ni dah berkahwin dalam fasa kedua perkahwinan. Masa awal perkahwinan, aku diuji dengan emosi yang keterlaluan sebab aku baru kenal perangai lelaki sebenar macam mana. Ataupun laki aku je berperangai macam tu. Masa aku mengandung, dia suka mesej orang lain dan bertanya khabar orang lain berbanding diri aku dan anak dalam kandungan aku ni. Walaupun dah lebih 8 tahun berkahwin, aku tetap ingat semua perbuatan dia masa dulu. Kecewa berkali-kali aku. Asalnya, sebelum kahwin, perangai laki aku ni disenangi oleh aku. Semua perkara dilihat serasi. Orang tengok pun sesuai. Nampak macam satu kepala lah senan cerita. Bila dah masuk fasa kedua perkahwinan, dia tiba-tiba je lain. Serba-serbi jadi berbeza. Macam orang yang berbeza sebelum kahwin dulu. Aku yang dulunya makan semua makanan Melayu, suka masak lauk pauk. Sekarang aku jadi jarang masak sebab kalau aku masak, mesti kena komplain. Tak boleh masak ni lah, tak boleh masak tu lah. Nanti alasan dia, dia akan jatuh sakit lah, itulah, inilah. Seraput otak aku. Walhal kalau orang lain masak, bukan main dia puji sedap lah apalah semua. Makan tak agak-agak, lupa pula pasal kesihatan. Hati aku dah selalu terluka sebab ayat-ayat dia kasar. Tajam. Then ada satu masa tu kami jumpa kawan kami. Ada satu pertanyaan dari kawan kami tu kat dia dan aku. Soalan dia bunyi macam ni. Kau semakin hari semakin sayang tak kat laki kau? Rasa cinta tu makin kuat tak? Aku jawab, mestilah, nama pun suami isteri. Setiap hari aku jatuh cinta kat dia walaupun banyak kali tersakiti. Then soalan sama untuk dia. Tahu dia jawab apa? Dia cakap, confirmlah cinta semakin pudar, tanggungjawab lebih besar. Time ni aku betul-betul terpukul. Tanggungjawablah. Cinta, cintalah. Apa kaitan? Sedih tau bila dengar dia jawab macam tu pada kawan kami. Aku sampai tawa hati bila dia cakap macam tu. Tiap masa aku doa tak nak ada zuriat dari dia lagi dalam rahim aku. Sebab sekarang ni pun dah suka marah-marah anak bini. Apatah lagi kalau tambah anak. Aku yang mati awal rasanya. Kemanalah hilangnya suami aku yang sebelum kahwin dulu. Seorang yang penyabar, baik hati, lemah lembut pertuturan. Sekarang dia lebih banyak habiskan masa dia dengan phone je. Kadang-kadang seharian tak bercakap dengan aku. Aku pun malas nak cakap dengan dia. Bukan dia jawab ataupun bagi respon pun. Memang tawa hatilah senang cerita. Tapi masih lagi bertahan sebab sayangkan anak-anak. Tak ada suami, aku dah tak kisah dah. Lagi seronok borak dengan anak dari suami. Kalau luah dekat dia pun, memang dia tak ambil kisah. Dan benda yang sama berulang-ulang terjadi. Orang cakap fasa kedua perkahwinan ni sepatutnya jadi lebih banyak berkomunikasi, jadi lebih baik berkomunikasi. Tapi dalam hubungan kami ni terbalik. Makin teruk dan tak boleh komunikasi langsung. Dia depan orang memang tunjuk baik. Tapi kalau dengan aku dan anak-anak je, dia suka marah-marah. Tak ada apa benda pun nak marah-marah. Bencilah dengan perangai dia sekarang. Aku memang tak boleh tegur dia. Sebab dia jenis bukanlah orang yang menerima teguran. Akhir sekali, kalau beli makanan apa-apa, dia jenis ingat perut sendiri je. Untuk isteri atau anak-anak, nanti jawabnya, dia tak tahu nak belikan apa. Tapi bila aku beli makanan, sanggup aku beli banyak dan macam-macam supaya semua dapat makan. Jadinya, jenis aku dengan dia ni jauh berbeza. Dan kami memang dah susah nak bergurau senda. Susahlah. Ada je ayat-ayat kasar dia bagi dekat aku. Korang tolong doakan aku panjang umur untuk jaga anak-anak aku. Dan doa
Maafkan aku masih diberikan kesabaran dalam menghadapi dugaan ini. Aku sebenarnya dah tak kuat, tapi Allah dah janji untuk menguji hamba-Nya dengan kemampuan yang hamba-Nya mampu hadapi. InsyaAllah, moga aku dapat istiqomah dan hapuskan kebencian dalam kehamparan rumah tangga aku. Untuk doakan suami aku jadi seorang yang penyabar, mungkin aku dah putus asa kot. Lagi satu, dia suka tipu aku. Takpelah, hanya Allah je yang tahu apa yang dia tipu aku. Terima kasih sudi baca. Maaf kalau serabut dan panjang. Aku terpaksa luah sebab dah lama terbuku dalam diri ni. Sekian.